Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Azmawati Azmi dalam satu dokumentari khas Op Daulat Demi Maruah Negara. Hari Selasa, 12 Februari 2013, keamanan dan kedaulatan negara dicabuli. Bak dikejutkan dari mimpi indah tatkala rakyat Malaysia gempar dengan berita pencerobohan sekumpulan warga asing berpakaian celoring memasuki kampung Tan Duo kira-kira 130 km dari Lahad Datu di timur Sabah. Tetamu yang tidak diundang itu datangnya dari Kepulauan Sulu di selatan Filipina, merupakan tentera Diraja Kesultanan Sulu, diketuai Agbimuddin Kiram, merupakan adik kepada Jamalul Kiram ketiga yang menggelarkan dirinya Sultan bagi Kepulauan itu. Sebagai langkah awal, pihak berkuasa mengadakan rundingan dengan meminta kumpulan bersenjata itu meninggalkan Sabah secara aman. Namun mereka berdegil sebaliknya menuntut Sabah sebagai hak milik Sultan Sulu. Untuk itu, mari kita saksikan laporan ini. Dari awal pencerobohan, kerajaan telah mengambil pendekatan untuk menyelesaikannya melalui pintu diplomasi. Polis telah mengadakan pertemuan dan rundingan dengan harapan penceroboh akan keluar dengan aman tanpa sebarang pertumpahan darah. Semakin lama pencerobohan ini berlanjutan, jelas kepada pihak berkuasa bahawa penceroboh tidak berniat untuk keluar dari Sabah. Keadaan menjadi genting apabila pada hari Jumaat, 1 Mac, kumpulan pengganas Sulu terlebih dahulu memulakan serangan terhadap pasukan keselamatan Malaysia apabila mereka mara 1.5 km dari lokasi mereka berkumpul sebelum ini. Mereka menggunakan taktik pengecut apabila menibarkan bendera putih tanda hendak menyerah diri. Tindakan ini semata-mata untuk memerangkap anggota polis komando Bat 69 sebelum melepaskan tembakan terhadap mereka di kampung Tan Duo. Akibatnya, dua anggota polis komando Bat 69, Chief Inspector Zulkifli Mahmat, 29 tahun dan Sarjan Major Sabarudin Daud, 49 tahun dari Kem Ulu Kinta terkorban dalam insiden tembakan itu. Dalam pada rakyat Malaysia meratapi kehilangan kedua-dua wira negara itu, sehari kemudian pada 2 Mac, 6 lagi anggota polis terbunuh dalam serangan hendap di perkampungan air Kampung Seri Jaya Simunol di Semporna. Wira-wira negara yang gugur itu ialah Assistant Commissioner Ibrahim Lebar, 52 tahun, dari Cawangan Khas Bukit Aman dan Corporal Muhammad Azrul Tukiran, 27, dari Batalion 14 BGA Tawau. Deputy Superintendent Michael Paddle, 36 tahun, dari Cawangan Khas Ibu Pejabat Polis Semporna, Sarjan Major Baharin Hamid, 49 tahun, dari Cawangan Khas Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah, Sarjan Major Abdul Aziz Sarigun, 52 tahun, seorang anggota pasukan gerakan RPGA Batalion 14 Tawau, dan Sarjan Sokongan Salam Togiran, 42 tahun, anggota dari IPD Tawau. Dan pada 12 Mac, dua anggota pasukan tentera terkorban. Brebet Ahmad Hurairah Ismail, 24 tahun, terkorban dalam pertempuran di Sungai Nyamuk dekat Tanjung Batu di Lahad Datu. Brebet Ahmad Farhan Ruslan, 21 tahun pula, terkorban dalam kemalangan di Jalan Tungku, Kampung Bakapit.
Pihak berkuasa Malaysia telah memberi tempoh sewajarnya kepada penceroboh itu agar berundur dan pulang ke tanah air mereka. Malaysia sudah banyak berlembut dengan memberi ruang secukupnya dalam beberapa siri rundingan dan kaedah diplomasi. Berikutan perkembangan itu dan demi menjaga maruah dan kedaulatan negara sebagaimana yang dikehendaki rakyat, 5 Mac jam 7 pagi, pasukan keselamatan telah melancarkan operasi gempur yang dinamakan Op Daulat. Tiga pesawat FA-18D Hornet dan 5 pesawat Hawk 208 Tentera Udara Diraja Malaysia menggugurkan bom panduan laser ke kawasan kubu musuh. Tentera Darat kemudian meneruskan fasa kedua serangan dengan menggunakan pesawat tanpa pemandu atau UAV bagi meninjau kesan kemusnahan sebelum melepaskan tembakan mortar. Operasi pembersihan musuh pula melibatkan kira-kira 2,000 anggota tentera darat dan polis termasuk unit komando dari kumpulan gerak khas serta VAT-69 dengan dibantu kenderaan perisai jenis Condor bagi menghapuskan saki-baki pengganas termasuk pemeriksaan dari rumah ke rumah. Sebelum operasi bermula, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan bahawa kerajaan perlu mengambil tindakan sewajarnya bagi mempertahankan tanah air seperti yang dituntut rakyat selepas usaha mengelakkan pertumpahan darah menerusi rundingan dengan kumpulan pengganas Sulu tidak diendahkan. Persoalannya, bagaimana Jamalul Kiram ketiga mampu membiayai kos untuk menceroboh Sabah sedangkan dia sendiri mengakui beliau sebagai sultan paling miskin di dunia. Bahkan laporan Melaya Business Insight, sebuah portal berita Filipina menyebut bahawa keluarga Kiram tidak dapat bertindak berdasarkan kedudukan kewangan mereka kerana Kiram sendiri tidak mampu membiayai kos rawatan penyakit buah pinggangnya. Sebaliknya, Kiram terpaksa mendapat ihsan bantuan Pejabat Kebajikan Filipina untuk membayar kos sesi dialisisnya. Sementara bagi Presiden Filipina, Benigno Aquino ada menyebut bahawa beliau percaya terdapat pihak yang membantu dalam menyalurkan sumber keuangan kepada kumpulan pengganas Sulu. Dalam pada itu juga, Manila terus mendesak supaya pengikut Jamalul Kiram berundur tanpa syarat dari bumi Sabah. Namun Jamalul Kiram masih dengan sikap angkuhnya untuk meneruskan perjuangan meskipun ramai daripada pengikutnya sudah terkorban. Terima kasih kerana masih bersama dokumentari khas Op Daulat Demi Maruah Negara. Sudahlah tidak pandai menghargai jasa, malah diputarbelitkan pula isu ini. Hampa sungguh apabila pengorbanan prajurit-prajurit negara dalam mendaulatkan maruah negara diperlekeh pihak tertentu.
Dan ini juga termasuk isu-isu remeh seperti tindakan kerajaan menggunakan pesawat komersial untuk membawa anggota keselamatan bertugas dalam operasi memerangi pengganas di Lahad Datu. Sebelum ini tidak pernah ada pihak yang mempertikai tentera kita pergi ke sana sini menaiki pesawat komersial. Tetapi hari ini, kerana naik pesawat komersial Air Asia ke Lahad Datu, ada yang cuba mempertikaikannya. Akan tetapi yang lebih pedih didengar ialah kenyataan naib Presiden Parti Keadilan Rakyat Tian Chua yang dilaporkan mengaitkan insiden tembakan di Lahad Datu Sabah sebagai satu konspirasi terancang UMNO untuk mengalih perhatian dan menakutkan rakyat. Antara lain, laporan yang disiarkan di portal rasmi PKR, Keadilan Daily melaporkan Tian Chua sebagai berkata, pencerobohan di Lahad Datu itu hanya sandiwara kerajaan untuk menakut-nakutkan rakyat. Namun adakah ratapan isteri kehilangan suami, anak kehilangan bapa serta ibu bapa kehilangan anak lelaki mereka ini adalah satu sandiwara? Sur menghijau, bumi terbentang dan bayu berpuput lembut. Cinta yang bersemi di waktu hujan turun menyirami ketandusan hati. Tidak hairanlah apabila kenyataan yang dianggap biadab itu mendapat cemuhan segenap lapisan masyarakat. Bekas naib pengerusi DAP, Tunku Abdul Aziz Tunku Ibrahim berkata, kenyataan Tian Chua itu adalah skrip standard dari DAP yang langsung tidak peka dan tidak sensitif kepada isu keselamatan negara. Dengan membuat kenyataan seumpama ini, dia boleh dianggap sebagai manusia yang mempunyai martabat paling rendah. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menemplak pemimpin pembangkang yang menuduh insiden pencerobohan bersenjata di Lahad Datu sebagai satu sandiwara, sedangkan pasukan keselamatan negara berkorban nyawa bagi mempertahankan negara. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Barisan Nasional tidak pernah mengarahkan anggota keselamatan melakukan sandiwara. Sebaliknya, mengarahkan mereka mempertahan dan menjaga kedaulatan negara. Datuk Seri Najib berkata, isu keselamatan tidak sepatutnya dipolitikkan kerana keamanan dan kedaulatan negara terlalu mahal nilainya. Jangan buat angkara dulu, di SAU dulu pun dia kata sandiwara, di Mamali pun dia membawa kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang mati di SAU, orang mati di Lahad Datu. Kita tak boleh main sandiwara. Tak ada orang yang boleh kita nak sanggup jadi pelakon sandiwara yang sanggup mati. Beliau berkata rakyat negara ini perlu mencontohi negara maju seperti Amerika Syarikat yang walaupun mempunyai perbezaan politik namun tidak mengeksploitasi soal keselamatan.
Rakyat mereka memberi sokongan kepada men in uniform. Mereka tidak memperlekehkan anggota keselamatan. Datuk Seri Najib berkata kedaulatan dan keamanan negara amat penting bagi membolehkan pelbagai agenda transformasi dilaksanakan kerajaan dalam membawa Malaysia menjadi sebuah negara maju. Perdana Menteri berkata masa depan negara akan menjadi lebih baik jika rakyat dapat memberi sokongan sepenuhnya terhadap agenda transformasi yang telah dirangka dan dilaksanakan kerajaan dengan penuh teliti dan rapi. Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro MNLF turut mengutuk keras keganasan yang dilakukan pengganas Sulu di Lahad Datu dan Semporna di Sabah. Pengerusinya Muslimin Sema yang dilantik sebagai pengerusi badan pembuat keputusan tertinggi pertubuhan itu, Jawatan Kuasa Pusat MNLF pada 2008 berkata, MNLF menganggap rakyat Sabah dan Malaysia sebagai saudara mereka. Ini bukan krisis antara negara melibatkan Filipina dan Malaysia kerana hubungan antara kedua-dua kerajaan adalah baik. Malahan Presiden Benigno Aquino sentiasa memberi kerjasama bagi menangani isu tersebut dengan menggesa kumpulan penceroboh supaya berundur dan menyerah diri bagi mengelak berlaku pertumpahan darah. Namun amaran Aquino dan kerajaan Malaysia itu dipandang remeh oleh kumpulan itu dan sebaliknya, pemimpin mereka dengan angkuh berikrar akan terus berjuang. Lebih 300,000 penduduk Sulu di Sabah juga mengutuk tindakan kumpulan bersenjata itu dan menyatakan sokongan penuh mereka kepada kerajaan Malaysia. Pada masa ini, bukan sahaja Jamalul Kiram tidak mendapat sokongan seluruh kaum Sulu. Malahan terdapat lebih daripada 10 waris Kesultanan Sulu turut mendakwa berhak ke atas tahta Kesultanan Sulu. Malaysia dan Filipina bersepakat menganggap kumpulan penceroboh itu sebagai pengganas. Kata sepakat itu dicapai pada pertemuan Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman dengan Setiausaha Luar Filipina Albert Del Rosario di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anifah juga berkata, kerajaan Filipina telah memberikan jaminan untuk membawa kumpulan pengganas dari Sulu itu ke muka pengadilan selain mengenakan tindakan undang-undang yang keras. Pada masa ini, kerajaan Malaysia sedang menimbang cadangan untuk mengekstradisi Jamalul Kiram dibicarakan di negara ini. Namun di sebalik insiden buruk yang berlaku ini, kita juga dapat menyaksikan rakyat Malaysia bersatu dalam memberi sokongan kepada kerajaan dan pihak keselamatan untuk menangani kemelut itu. Doa seluruh rakyat Malaysia tidak kira agama atau bangsa mendoakan agar keselamatan anggota pasukan keselamatan negara terpelihara selain berharap kemelut ini bakal berakhir.
Kesultanan Sulu adalah antara kerajaan purba yang wujud seiring dengan Kerajaan Brunei, Melaka dan kerajaan lain yang pernah wujud dalam sejarah Asia Tenggara. Seperti kebanyakan kerajaan lama, Kesultanan Sulu mula hilang pengaruh dan kuasa dengan kedatangan penjajah dari barat dan akhirnya tiada lagi pemerintahan berdaulat di dalam sempadan negara Filipina moden. Kesultanan Sulu juga kini dilihat berpecah di bawah beberapa orang waris yang menuntut tahta sedangkan kerajaan Filipina sendiri sudah tidak mengiktiraf kewujudannya. Namun, masih ada dalam kalangan kerabat Sulu yang mahu menuntut Sabah daripada Malaysia atas alasan ia jajahan warisan mereka. Untuk lebih informasi, kita ikuti catatan sejarah ini. Pembahagian kuasa di antara koloni British dan Belanda serta pilihan majoriti rakyat Sabah memilih untuk menyertai Malaysia seperti dilaporkan Suruhanjaya Cobalt pada 1962 menghakis pengaruh Kesultanan Sulu. Tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Sabah juga menimbulkan persoalan mengapa tuntutan serupa tidak dibuat ke atas jajahan nenek moyang mereka yang kini berada di bawah sempadan Filipina dan Indonesia. Selepas hampir 50 tahun, sejauh mana kekuatan fakta yang mampu dikemukakan Kesultanan Sulu ke peringkat antarabangsa dalam tuntutan mereka ke atas Sabah yang dahulunya dikenali Borneo Utara? Hakikatnya, Malaysia telah lama mengurus dan membangunkan Sabah tanpa sebarang kaitan dengan Kesultanan Sulu dan fakta ini penting di peringkat antarabangsa. Mereka berpendapat pihak Kesultanan Sulu juga mengetahui fakta ini tetapi disebabkan Malaysia menghampiri pilihan raya umum maka mereka telah menggunakan kesempatan ini untuk berunding kembali perjanjian lama itu. Bahkan menurut Profesor Datuk Dr. Ramlah Adam, Kesultanan Sulu sudah tiada hak ke atas Sabah kerana Kerajaan Sulu sudah tidak wujud sejak 1917. Mengikut sejarah, Kesultanan Sulu adalah sistem monarki tradisional Islam orang-orang Tausuk yang meliputi wilayah Basilan, Palawan, Sulu dan Tawi-Tawi di Filipina iaitu wilayah Autonomi Islam Mindanao ARMM dan bahagian timur Sabah. Ia diasaskan pada tahun 1457 oleh ulama bernama Sharif Abu Bakar yang menyandang gelaran Sultan Sharifful Hashim selepas mengahwini Parami Suli, iaitu seorang puteri tempatan. Beliau kemudian memperkenalkan kod undang-undang Sulu pertama berdasarkan Al-Quran dan memperkenalkan institusi politik Islam serta penyatuan Islam sebagai agama rasmi negara. Pada tahun 1675, setelah tentera Sulu berjaya menyelesaikan Perang Saudara di Brunei, Sultan Sulu dihadiahkan dengan Borneo Utara yang kini Timur Sabah. Bagaimanapun pada 1878, Sultan Sulu memajak Borneo Utara kepada Eropah. Perjanjian itu menyatakan bahawa pajakan adalah kehendak sendiri dan ia sah sehingga akhir zaman. Kesultanan Sulu menerima pembayaran serahan tahunan bersamaan dengan $5,000 Malaya yang kemudiannya meningkat kepada $5,300 Malaya pada tahun 1903. Borneo Utara berada di bawah naungan British dari akhir abad ke-19. Kawasan berkenaan mendapat tempoh singkat kemerdekaan sebelum menjadi sebahagian daripada Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Sejak itu, Malaysia membayar RM5,300 sebagai bayaran serahan setiap tahun kepada Kesultanan Sulu. Keturunan bekas Sultan Sulu tidak merebut kembali wilayah berkenaan, sebaliknya bersetuju untuk menerima pembayaran serahan berdasarkan perkiraan sebelumnya. Kesultanan Sulu kemudiannya berada di bawah kawalan Sepanyol tetapi pada 1885, mereka menandatangani Protokol Madrid dengan Britain dan Jerman bagi melepaskan apa-apa tuntutan ke atas Borneo Utara.
Kesultanan itu berakhir apabila Sultan Jamalul Kiram II menandatangani perjanjian Kapenta pada 22 Mac 1915 di mana dia menyerahkan semua kuasa politik kepada Amerika Syarikat. Filipina bagaimanapun terus mengiktiraf Kesultanan Sulu sebagai sebuah entiti berdaulat sehingga kematian Sultan Muhammad Mahakutah A. Kiram pada tahun 1986. Kini terdapat lebih 10 pihak menuntut gelaran Sultan Sulu termasuk Jamalul Kiram ketiga. Demi menjaga kedaulatan dan keselamatan kawasan pantai timur Sabah, kerajaan telah mengumumkan pembentukan kawasan yang dipanggil Kawasan Keselamatan Khas Sabah. Kawasan berkenaan merangkumi daerah di Kudat, Tawau, Kunak, Sandakan dan Lahad Datu. Kawasan keselamatan khas sepanjang 1,400 km di pantai timur Sabah itu akan dinamakan sebagai Eastern Sabah Security Command atau ESCOM. Ia berpusat di Lahad Datu yang akan menjadi pusat perintah yang menempatkan beberapa kabin sementara supaya ia dapat berfungsi dengan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata cadangan penubuhan kawasan keselamatan khas itu telah dipersetujui pada mesyuarat Jumaat Menteri. Langkah itu untuk memberi keyakinan kepada rakyat Sabah bahawa dalam soal kedaulatan negara, kerajaan akan melakukan apa sahaja bagi menjamin keamanan dan kedaulatan negeri ini. Saya juga ingin memberi keyakinan kepada khususnya kepada rakyat Sabah, rakyat Malaysia di Sabah bahawa dalam soal keselamatan dan kedaulatan Sabah, kerajaan akan melakukan apa saja untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta kedaulatan negeri Sabah. Sehubungan itu katanya, 5 lagi batalion terdiri daripada pasukan polis dan tentera akan ditambah bagi menguatkan lagi aspek keselamatan yang sedia ada. Dalam pada itu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia akan membina sebuah pondok kawalan di Felda Sahabat bagi membanteras kegiatan pencerobohan dan pelanunan di perairan kawasan itu. Langkah itu juga bertujuan memperkukuh tahap keselamatan warga Felda dan penduduk tempatan lain selaras pembentukan kawasan keselamatan khas Sabah. Jeti Felda Sahabat akan diguna sebagai tempat operasi maritim Malaysia. Felda Sahabat berkeluasan kira-kira 100,000 hektar dan menempatkan kira-kira 6,500 keluarga peneroka serta 11,000 pekerja ladang kelapa sawit yang kebanyakannya rakyat asing. Sebelum kami akhiri dokumentari khas ini, ingin saya bacakan warkah terakhir nukilan seorang anggota VET69. Wahai isteriku, maafkan abang seandainya abang tersalah cakap mahupun terkasar perbuatan. Jagalah dan didiklah anak-anak kita menjadi orang yang berguna. Wahai anak-anakku, maafkan ayah kerana acap kali ayah tiada di saat anak-anak ayah memerlukan kasih sayang seorang ayah. Wahai mak dan abah, ampunkan anakmu dari hujung rambut hingga hujung kaki. Sesungguhnya mak dan abah telah mendidik aku menjadi insan yang berguna pada negara. Wahai ibu dan ayah mertuaku, maafkan anak anda kerana memilih kerjaya yang memungkinkan anak ibu dan ayah menjadi balu sebelum usia. Oh, Malaysiaku, maafkan aku andai aku gugur di medan perang. Demi Allah, aku telah berusaha sedaya upaya. Justru itu, saudara-saudari sekalian, janganlah kita persia-siakan pengorbanan perwira-perwira negara ini.
Kini masanya sudah tiba untuk rakyat sekalian bersatu hati dan membulatkan tekad untuk bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara. Sekian dokumentari khas Op Daulat Demi Maruah Negara. Saya Azmawati Azmi dan salam hormat.